Berjumpa lagi dengan saya Devri Anesta. Di video kali ini saya akan membuat raised bed dari papan bekas. Saya akan membuat 2 raised bed. Ini ukuran raised bed yang kecil. Dan ini ukuran raised bed yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan letakkan ukuran yang lebih besar di sudut ini. Dan raised bed yang lebih kecil di sudut ini. Selanjutnya, saya menyiapkan media tanam. Tanam yang saya gunakan berupa campuran tanah dan sekam bakar. Akan lebih baik jika kawan-kawan menambahkannya dengan kompos. Selanjutnya, saya akan mengisikan media tanam ini ke dalam raised bed. Inilah penampakan akhirnya, dan ini belum penuh karena nanti akan saya tambah dengan media kompos lagi agar hasilnya lebih maksimal. Oh iya, rencana di raised bed ini akan saya tanam sayur-sayuran seperti yang ada di dalam bedengan ini. Sampai
sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.